Tadi jam berapa Mas? Dapat informasi kebakaran ini? Kurang lebih 5 menit yang lalu. Nek belum nyetan kene kan. Tetap. Oke, pemirsa kabar piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Mas Hakim, admin channel YouTube Kabar Piye. Kita di TKP Gatak Ceper di Sandrono, Kecamatan Ngawen, Klaten ya. Kebetulan ini ya tadi setengah jam yang lalu. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 9 November 2019. Tadi sekitar jam setengah 4 ya. Terjadi kebakaran ya. Kebakaran lahan-lahan tebu ya. Dan oleh warga disampaikan ke Desa Androno. Selanjutnya disampaikan ke informasi ke pihak Damkar Klaten ya. Sekitar ya 10 menit yang lalu Damkar ke TKP, ada dua mobil Damkar yang ke sini berusaha untuk memadamkan api, dan alhamdulillah apinya sudah padam dan warga tidak resah karena di dekat lahan tebu ini ada pemukiman warga. Pokoknya musim kemarau waspada ya, hati-hati ya. Pokoknya jangan main bakar-bakaran ya, karena dengan bakar itu nanti berakibat fatal ya, kalau nggak dipantau nanti bisa membakar lahan bakar, juga membakar yang lain. Oke, dari TKP Mas Hakim melaporkan, tetap semangat mengabdi negeri ya, merdeka. Damkar sering menangani kayak gini ya Mas ya? Iya Pak. Sering ada kebakaran lahan, kebakaran rumput, hutan juga ya? Selain kebakaran rumah ya? Oke. Mas siapa namanya Mas? Nugroho. Mas Nugroho. Udah berapa tahun mengabdi sebagai tim damkar? Udah 5 tahun Pak. 5 tahun, siap. Mas Nugroho ini ya. Satu hektaran cuma yang ini. Kita tanami tebu ya, gitu. Ini bekas tebu. Bekas tebu lah. Ini tebu, terus mau digarap petani. Terus. Tadi awalnya nih ya, kan ada yang bakar warga atau gimana? Wah, kurang tahu, pokoknya ada yang bakar gitu aja. Kok jual kono kok. Oke, pesan buat masyarakat apa, Pak? Pesannya buat masyarakat? Ya, pesannya pada musim kemarau ini harap waspada, berhati-hati, jangan seenaknya main api, soalnya ini musim kemarau panjang. Jadi soalnya air-air sumur penduduk itu sudah turun debit airnya, jadi mohon untuk warga harus siap siaga, kalau ada api harus langsung calling pihak terkait pemadam gitu aja. Bapak perangkat Desa Androno. Ya. Nama siapa, Pak? Pak Joko Nugroho. Joko Nugroho. Selaku apa, Pak? Selaku kaur perencanaan sekarang rangkep PJ Kadus wilayah Kadus 2. Siap. Makasih, Pak ya. Ya. Hey.